hati-hati yang bagian ladang panjang. Bagian ladang panjang, hati-hati yuk. Hati-hati ladang panjang. Awas ya. Weh, Jang, kau nak main doh kau. Awas. Hati-hati. Weh, barasok. Barasok. Kau yang gadang. Kau yang gadang, yong. Tunggu. Wah, kau awas, hati-hati yang bagian ladang panjang. Bagian ladang panjang, hati-hati, yong. Hati-hati ladang panjang. Siap. Siap. Kota. Kau yang kalau dua gadang tu. Kalau dua gadang tu konyo. Hati-hati bagian ladang panjang. PDATE terbaru gempa PASAMAN 6,2 SR. Info korban MD di Kecamatan Tigo Nagari, Pasaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk korban jiwa A, meninggal dunia sebanyak 33 orang ditimpa bangunan rumah. 1. Nama Fitri, umur 4 tahun, perempuan. Ikut Oktua, alamat Gugung, Jerse Parayo, Nagmalampah. 2. Nama Susi Susanti, umur 26 tahun, perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Air Apung, Jerse Parayo, Nagmalampah. 3. Nama Amat, umur 17 tahun, laki-laki, Minang, pekerjaan tani, ala Telmat Air Apung, Jerse Parayo, Nagmalampah. 4. Nama Nian, 74 tahun, Minang, perempuan, IRT, alamat Kepulauan Selemen, Jerbungo Tanjung, Nagmalampah. Kepala luka robek tertimpa bangunan. B. Luka berat dirujuk sebanyak 55 orang ke RSU Jambak, Simpang 4. 1. Nama Email, umur 38 tahun, Minang, pekerjaan IRT, alamat Maringging, Jerbungo Tanjung, Nagmalampah. Luka memartagan, kaki, dada sakit. 2. Nama Fajar, 8 tahun, Minang, pelajar, alamat Kampung Aur, Jerse Parayo, Nagmalam. Tangan kanan patah. 3. Nama Upik, 50 tahun, Minang, perempuan, IRT, alamat Reseklemen, Jer Kepulauan Tabek, Nagmalampah. Luka pada kepala dan kaki. 4. Nama Desi Ratnasari, 25 tahun, Minang, perempuan, Kepulauan Dotaur, Jerse Parayo. Kepala luka robek. 5. Nama Samat, 55 tahun, Minang, laki-laki, tani, alamat Reseklemen, kaki kanan patah, kepala luka robek. C. Luka ringan sebanyak 36 orang.